Pertemuan terbukanya dengan jurnalis dilakukan Kapolda Sumsel Irjen Tony Harmanto. Kapolda menyampaikan, terutama masalah kejahatan yang menjadi sorotan, terutama pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor, yang masih marak menjadi perhatian Polda Sumsel. Terkait hal itu, Kapolda Sumsel mengajak jurnalis membantu polisi menjaga Kamtibnas dengan publikasi tentang polisi yang bisa mencegah timbulnya kejahatan. Kejahatan seperti curanmor sering terjadi, karena masih banyak masyarakat yang menampung atau menjadi penadah hasil kejahatan tersebut karena harganya murah. Saya kesini membawa aplikasi sistem yang sudah terkoneksi dengan elektronik registrasi identifikasi, ya, dengan ATM, Suzuki, Honda, Toyota, dan karoseri yang lain. Jadi kita berharap ini akan mudah mengungkap kasus-kasus kejahatan curanmor, ya, sepanjang identitas kendaraan sebagian atau seluruhnya bisa ditimbulkan masuk ke dalam sistem, kita akan ketemu langsung. Di situ akan terkoneksi dengan database-nya. Ya, kalau nanti muncul itu ada berasal dari laporan pencurian, laporan kehilangan atau penggelapan, kita akan muncul yang ada di mana. Kapolda Sumsel pastikan kejahatan 3C dapat diminimalisir dengan tindakan tegas sesuai aturan hukum. Rizky Oktora, Mukhlas Deferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.